Kita memohon doa supaya kondisinya kembali pulih, kembali baik. Sebenarnya ini yang kami rindukan dari kemarin. Rindu sekali ya, rindu bergerak. Semua orang pasti berharap kondisi ini bisa pulih, bisa sembuh bangsa kita dari sakit, dari kesedihan, dari segala yang terjadi saat ini. Seniman itu salah satu dari berapa banyak orang yang mewakili, yang mengekspresikan perasaan hati banyak orang. Seniman mungkin adalah salah satu yang bisa terus menjadi orang munafik, sehingga bisa menyembunyikan kesedihannya, bisa menyembunyikan dukanya, bisa menyembunyikan laranya dengan tetap bergerak, mengekspresikan apapun sebisa yang mereka mampu, seperti hari ini gitu ya. Terima kasih, karena sebetulnya ini di luar rencana. Saya tahunya tadi tiba-tiba lihat postingan Mbak Oki bahwa mau ada live dengan Deden, dan baru hari ini ada teman-teman mengucapkan selamat hari tari dunia. Oki, Kak Vera, terima kasih. Selalu support kami. Selalu menyambungkan inspirasi kami dari Kak Vera kepada siapapun. Semoga hujan yang turun saat ini di daerah kami itu adalah menjadi obat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala penyakit, segala wabah dan bahaya, dan menjadikan satu berkah untuk kami semua yang berada di sini dan juga Kak Vera yang berada di sana, serta seluruh umat di dunia, para seniman, seniwati, pelaku event dan semuanya, para artis, semua aspek, para pekerja travel, semuanya yang terkena ujian ini. Dan Masya Allah, kami tetap semangat untuk bergerak. Ya, harus semangat. Kami ingin selalu menghibur Anda semuanya. Kami rindu, rindu panggung, rindu tepuk tangan dari penonton. Kami rindu koordinasi, rindu hiruk pikuk, dan rindu perjalanan, rindu packing semuanya. Rindu proses, dan ini pun adalah salah satu proses untuk semua umat di dunia. Mewakili tim manajemen Sanggar Buah Rencana, terima kasih buat para donatur yang melalui Mbak Vera Oki, yang sejumlah uang secara itu berbentuk sembako saya sebagai tim yang membantu membagikan para nayaga. Kami sekeluarga Sanggar Buah Rencana sangat-sangat terbantu oleh para donatur yang sudah membantu kami. Semoga para donatur diberi rezeki yang melimpah. Buat standar pelaku sana. Buat para donatur yang telah membantu kami. Donatur yang sudah memberi bantuan pada keluarga Purwa Kencana. Donatur yang telah memberikan sembako lewat Mbak Vera Oki untuk para nayaga luar besar.
dan Banda HK. Nah, untuk kalian para donatur yang telah memberi bantuan pada kami dan keluarga Sanggar Bambu, pada donatur yang sudah memberikan bantuannya. Para donatur mengasih sembako. Para donatur yang sudah memberi. Ini buat para donatur untuk bantuannya. Donatur yang sudah ngasih sembako. Matur suwun. Bantuan yang memberikan buat para donatur yang sudah memberikan bantuan, semoga dilancarkan. Bye.